Halo Sobat Jakarta. Sekarang saya sedang berada di halte Transjakarta, Jakarta Kota yang baru, yang telah diresmikan beroperasi sejak Jumat tanggal 22 Juli 2022. Lokasinya sangat dekat dengan stasiun Jakarta Kota, persis di sebelah kanan pintu keluar utara menuju arah Kota Tua dan Museum Fathahila. Halte lama yang berada tepat di depan Museum Mandiri sudah dibongkar dan sudah dijadikan taman stasiun kota. Halte baru ini berada di jalan Taman Stasiun Kota. Rute yang dilalui oleh Transjakarta ini yaitu Blok M dengan nomor bis 1, kemudian menuju Balai Kota dengan kode 1A, Sunter Kelapa Gading dengan nomor kode 12, dan Senen nomor kode 12B.